fasik memfasikkan orang, tergesa-gesa tabyi membid'ahkan sesuatu, tergesa-gesa kita tabyil mengatakan sesat, dan tergesa-gesa kita melaknat orang lain. Ini penyakit-penyakit zaman sekarang. Kita baru membaca satu dua hadis mungkin, lalu kemudian kita tidak juga belajar tentang fikih, di mana fikih itu perlu paling tidak ada 18 ilmu gitu ya, yang menopang itu semuanya. Kita melihat orang lain berbeda, lalu kita bergegas-gegas mengatakan bid'ah, padahal belum tentu bid'ah, karena bisa jadi itu adalah furu', masalah-masalah cabang, masalah-masalah yang ditolerir oleh para imam mazhab di zaman dulu gitu. Bisa jadi itu, karena kita tidak belum tuntas belajar, maksudnya kita bisa-bisa seperti itu. Bisa jadi, kemudian juga kita tergesa-gesa misalnya tadi itu mengatakan sesat, melaknat orang, masya Allah, nah, ini mah orang tidak benar, ini mah orang kayaknya dari aura wajahnya udah tidak nakal itu, wah, alhamdulillah. Karena kita pun mengetahui dan kita pun sudah sering mendengar kabar bahwa kalau Allah sudah mau memberikan hidayah bagi seseorang, tidak peduli yang namanya gelap apapun masa lalunya, Allah bisa saja merubah orang tersebut. Bukankah kita pernah dan sering juga melihat ada yang dulunya ahli maksiat tapi kemudian tobat, bahkan ibadah yang lebih hebat dari kita. Ada orang-orang yang kemudian juga mungkin dulunya itu adalah yang kafir, tapi kemudian juga Allah memberikan hidayah, sekarang kontribusinya kepada agama ini lebih hebat. Kita juga melihat mungkin ada orang yang dulunya itu ibadahnya itu bohong-bohongan, bohong-bohongan, melihat Pak. Dan kemarin baru saja berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu. Dengan orang yang seperti itu, dia ngaku, berseset, saya selama 3 tahun itu ibadah itu bohong. Maksudnya bohong apa? Saya itu nipu keluarga saya. Kalau Jumatan, Jumat, bahkan waktu Ramadan, Jumat, beliau keluar aja di rumah itu. Karena disuruh sama istri, Pak, saat Jumat, keluar. Tapi ternyata enggak pergi masjid, perginya malah terjadi. Makan saat Jumat, hari Ramadan, Masya Allah. Hampir 3 tahun seperti itu. Lalu kemudian beliau berkata, Masya Allah, ini ada satu hal yang akhirnya menjadi titik balik dari Allah SWT, diberikan ujian-ujian kehidupannya, lalu kemudian titik balik, Masya Allah. Lalu sampai kemudian dia berkata, Masya Allah, selama ini saya cari kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, baru saya dapatkan sekarang. Saat saya kemudian juga sholat, saat saya kemudian membaca Quran, saat saya kemudian juga berzikir, beristighfar, dan sebagainya. Hubungan saya dengan istri menjadi baik, hubungan dengan anak-anak menjadi baik, Masya Allah. Ini satu hal, yang dulu itu saya terlalu mengandalkan akal saya. Ini bisnis lagi sibuk, kenapa harus sholat dan sebagainya, Masya Allah. Itu kemudian menjadi, diberikan hidayah oleh Allah SWT. Sampai dia berkata, jadi cara dapat hidayah itu seperti apa sebenarnya? Saya hanya berkata dan berkomentar singkat, begitu kalau Allah mau memberikan hidayah kepada seseorang. Seseorang tersebut tidak mau mendapatkan hidayah, Allah yang kejar, Allah yang memberikan hidayah itu. Maka untuk itu yang harus kita pahami dari ini, berhati-hatilah dan janganlah kita berkomentar-komentar negatif kepada orang-orang yang semacam itu. Kalaupun kita menemukan misalnya ada orang yang ahli maksiat, tugas kita bukan mengomentari maksiatannya. Tugas kita apa? Kalau bisa deketin, merubah, kasih nasihat, bimbing dia. Karena bisa jadi orang tersebut adalah orang yang sedang lupa terhadap fitrahnya. Dan bisa jadi lalu kemudian Allah memberikan hidayah lewat tangan kita. Masya Allah. Ini adalah kebahagiaan untuk kita. Jadi jangan sampai-sampai kita memvonis. Selama kemudian orang tersebut belum meninggal, masih ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga tadi, mengkafirkan apalagi memfasikan. Ini bukan sifat kita. Bukan sifat kita. Karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, dari Abu Dzar, yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang laki-laki pun yang mengakui bapak kepada orang yang bukan bapaknya, padahal dia tahu kalau itu bukan bapaknya, kecuali dia telah kufur, artinya bohong, ya. Dia berdusta. Kemudian barang siapa yang mengaku sesuatu yang bukan haknya, berarti dia terus tidak termasuk golongan kami, dan ada orang yang menempati tempat duduknya di api neraka. Dan barang siapa yang memanggil seseorang dengan sebutan kafir atau musuh Allah, padahal dia tidak kafir, maka tuduhan itu akan kembali kepada penduduk. Jadi jangan sembarangan, karena kalau kita belum punya data yang komprehensif, bisa balik lagi. Kita mengatakan, nah ini mah ahlunar, Masya Allah, bisa jadi baliknya ke, gitu ya. Yang sampai kita termasuk orang yang bisa berkenaan dengan hal tersebut.
tersebut. Karena yang namanya kekafiran, yang namanya bid'ah, yang namanya sesat itu terminologinya ada di dalam agama. Dan itu ada satu hal yang kemudian sangat berat nanti konsekuensinya. Sangat berat konsekuensinya. Untuk itu maka harus hati-hati kita. Misalnya kalau kita bicara tentang syarat-syarat kekafiran, itu kan ada ilmu. Ada yang memang yakin dia itu. Ada yang memiliki ilmu. Bila seorang mengetahui bahwa apa yang dilakukan dia dapat mengeluarkan dari Islam, itu. Kalau ya, kemudian yang kedua adalah sukarela, dia memang tahu dan dia rela, tidak ada paksaan. Yang ketiga adalah sengaja, yang pertama itu baru maksudnya kekafiran. Dalam sejarah kita mengenal yang namanya itu adalah Amr bin Yasir. Amr bin Yasir dipaksa untuk berkata, wah ta'uzalah ta'uzalah, sehingga disiksa. Dan beliau berkata, wah ta'uzalah ta'uzalah. Lalu kemudian dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil nangis, ya Rasulullah, aku mengatakan lagi, ta'uzalah ta'uzalah. Karena ibuku disiksa sampai meninggal, orang tua, ayahnya juga kemudian disiksa, dan aku pun disiksa, aku tidak kuat untuk itu. Ditanya oleh Rasul, bagaimana dengan hatimu? Hatiku ada di dalam keimanan yang tenang. Lalu kata Rasul, maka hal itu tidak apa-apa, ya, tidak membatalkan keimanan. Jadi, memang kita harus berbicara tentang kasus per kasus. Ya. Hati-hati dengan istilah kafir, fasik, bid'ah, dan sebagainya. Ya. Ini apa yang memang harus disesuaikan kepada maksud atau hukum syarat. Yang ketiga, yang terakhir adalah tergesa-gesa dalam berdoa. Ini juga yang harus kita hindari, dan ini kita bisa pelatih dari sana. Apa itu yang dimaksud dengan tergesa-gesa di dalam berdoa? Kata Rasulullah, doa seorang hamba akan selalu dikabulkan. Ini janjinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Rasul, bahwa doa seorang hamba itu akan selalu dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada kata Allah, apa kabul? Astajib, langsung. Langsung pasti akan dikabulkan. Doa seorang hamba akan selalu dikabulkan selama pertama. Mana ada syaratnya sudah dikabulkan itu? Yang pertama adalah bukan meminta perbuatan dosa. Misalnya dari Allah, lancarkanlah saya mau korupsi. Nah, itu maka tidak bakalan dikabulkan. Lancarkanlah saya mau zalim nih, gitu ya, biar orangnya itu tidak berdaya, gitu. Jangan, kalau seperti itu. Kemudian kita misalnya doa untuk memutuskan silaturahim. Memutuskan silaturahim. Ini juga adalah satu doa yang tidak akan dikabul. Karena Allah sangat suka kepada kita, sangat sayang, insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disayangi, sehingga doa-doa keburukan itu ditolak oleh Allah. Yang berikutnya adalah, dan selama tidak tergesa-gesa, kata Rasulullah SAW, selama tidak tergesa-gesa, ditanya oleh sahabat, apa yang dimaksud tergesa-gesa? Beliau menjawab, yaitu yang berkata, saya sudah berdoa, namun doa saya belum melihat dikabulkan doa ini. Sudah sejak tahun yang lalu, dari musim rambutan ke musim rambutan lagi, ini doa kayaknya dikabulkan bersama Allah. Sepertinya memang ditolak bersama Allah. Nah, maka ketika kita berkata seperti itu, kita termasuk orang yang tergesa-gesa. Orang yang tergesa-gesa. Dan pada saat kalimat itu keluar, maka kemudian doa itu sudah tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita pun, saya mengingatkan diri saya sendiri tentang esensi dari berdoa. Ini sangat luar biasa. Doa itu, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, satu hal yang merupakan keberhasilannya doa itu adalah yang pertama, kau datang kepada Allah dengan rasa fakir. Jadi kita yang butuh, bukan Allah yang butuh doa kita. Kita yang butuh, jadi posisikan diri kita ini sebagai hamba yang fakir. Jangan salah posisi, kita kadang-kadang berdoa itu menempatkan diri kita sebagai Tuhan yang mendikte Allah. Mendiktekan segala keinginan kita, maksa segala keinginan kita kepada Allah. Padahal bisa jadi Allah menginginkan yang lebih baik dari apa yang kita minta. Maka untuk itu, hal yang pernah diajarkan oleh Rasulullah di dalam doa istikharah, ini masih kapan doa kita. Kita serahkan dulu urusannya kepada Allah. Kalau ini baik, maka kemudian mudahkan. Kalau ini kemudian juga jelek, kemudian jauhkan. Dan kita pun dimintakan, minta kepada Allah agar kita dilapangkan hati kita untuk menerima segala keputusan-keputusan Allah itu. Allahumma ini as'aluka ridho ba'da qadar. Kita meminta kepada Allah ridho setelah takdir itu terjadi, setelah kejadian itu terjadi, setelah afalnya Allah itu berlaku. Karena kita tahu bahwa Allah itu subhanallah, maha suci Allah, dengan segala perbuatan-perbuatan itu Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah salah dengan yang namanya takdir-takdirnya itu. Itu tergesa-gesa. Yang pertama tadi, datanglah kepada Allah dengan rasa takdir. Dan yang kedua adalah datanglah kepada Allah dengan rasa hina. Kita ini kalau misalnya kita lihat kondisi kita,
Kita lihat dosa-dosa kita lihat kesalahan-kesalahan.